ada di Debut Anda Fit. Jadi kali ini saya mengikuti rangkaian trip dari Surabaya Madura Culinary Trip yang terinspirasi dari filmnya Aruna dan Lidahnya. Jadi selama beberapa hari ke depan saya sama teman-teman Surabaya itu kulineran di tempat-tempat makanannya yang di filmnya Aruna dan Lidahnya. Oke, sampai nanti. Ini rawon sama sebutnya udah datang. Jadi sebutnya yang dimakan sama si Aruna. Ini rawonnya. Kita namanya juga mobil 3. Promo ini. Ini lagi nyobain rawon iga, ternyata bukan rawon buntut ya, ada rawon buntut, rawon iga. Sekarang saya lagi ada di Jokowi, di daerah depannya Kalimas. Nah, ini jadi Jokowi itu namanya dari karena penduduknya itu Joko Joko yang suka kopi, jadi namanya Jokowi. Nah, kopi di sini tuh murah-murah, kayak kopi susu tubruk itu harganya cuma 15 ribu, enak, segar, terus kayak gini selalu rame. Jadi kalau ke Surabaya wajib mampir ke sabar ya, Bu. Sabar. Sabar, guys. Lanjut. Selamat pagi, masih ada di Haris Hotel Surabaya. Jadi hari kedua di Traveloka Eat ini kita mau nyebrang ke Suramadu, mau seharian full kuliner di Suramadu. Jadi pantengin terus nih vlog saya selama seharian full makan-makan bersama Traveloka. I want to buy-
Destinasi pertama ini lagi di Sawah Cakyudi di daerah Darmo. Lagi antri sampai sawah. Kacang. Oh iya. Ini udah jadi sawah. Ini yang campur harganya 7.000. Ada cakwe, ada tawa, terus kuahnya pakai jahe. Cobain dulu. Bayun? Mbak, gimana rasanya? Acip, jahenya mantap. Kadang gede-gede. Terus cakwe? Cakwe ini asin kok ya ini ya. Oke ya, coba ya. Crispy. Belum kentalnya udah tercampur sama jahe. Jam 11 sudah sampai di Bebek Sinjai. Jadi kalau lagi di Madura wajib mampir ke Sinjai. Sekarang saya lagi ada di Batik Trisna di Bangkalan Madura. Nah, ini sebenarnya toko batik ya. Toko batik, cuman tempatnya bagus buat foto-foto. Terus ada kayak bangunan-bangunan bangsawan, terus ada juga jajanan-jajanan seperti bubur, terus tadi ada rempah, es rempah itu. Jadi di Batik Trisna ini juga ada kayak rumah bangsawan. Nih, di belakang saya rumah bangsawan lengkap sama tempat tidurnya. Itu tempat tidurnya di belakang saya. Mandi di itu di kucingnya. Oke. Ini lagi nyobain. Kok ora salah foto mriki. Nyobain. Mete ya, Bu. Es rempah. Oh, iku lak wis salah. Mbak, emang yang kena boso? Bedo kan boso? Iya, bisa lah. Kain sepuluh jauh. Jadi isinya ini cao sama apa gitu. Seger banget. Pakai jahe nak, jahe, serai.
Langkali, oh langkaling, cau, cau, garagar jangkona, oh garagar, apa jangkona? Jangkona, ini garagar, jangan sampai yang cau. Oh, iya. Aku cau, ini garagar, ini garagar. Ini destinasi keempat di Bangkalan Madura, Mercusuar. Tapi cuman sayangnya di sini nggak bisa dinaiki, jadi cuman bisa foto-foto di depannya. Terus Mercusuarnya tinggi banget, lihat deh. Nah, jadi cuman bisa foto-foto, nggak bisa masuk ke dalam. Tadi nggak sempet review sih, terus habis ini kita semua mau ke lanjut jalan-jalannya ke Soto Tapak Sirih, destinasi terakhir dinner. Jadi seharian ini udah full makanan semua, nggak tahu besok tambah berapa kilo. Nah ini sekarang kita lagi nungguin HIS, masih di depan Zeng Randy bareng teman-teman traveloka it. Oke, nanti ngevlog lagi waktu di Soto Tapak Sirih. Dadah. Pagi, hari terakhir acara Aruna dan Lidahnya Traveloka It Surabaya. Sekarang lagi di Museum 10 November. Tadi pagi udah di itu di bubur ayam yang Jalan Jawa. Terus sekarang jalan-jalan ke museum rame-rame. Susahnya. Tuh kelihatan museum 10 November. Kita Mbak terakhir ke sini. Oh iya. Jadi terakhir saya ke sini tuh waktu SD sekitar tahun tit. Parah. Parah. Kalau Mbak Yuni ini hampir tiap minggu ya, Mbak ya? Oh iya dong, tiap hari ke sini. Sampai apa? Harga parkirnya. Mbak cerita nano sejarah ya, Mbak? Waduh. Ya, pokoknya ini tempatnya tuh pahlawan lah, bentuknya paku udah. Ya. Jadi tadi kan ada tour guide-nya, itu diceritain kalau ceritanya dari Museum 10 November Induk itu kenapa ada paku, karena biar orang-orang yang datang ke Surabaya itu yang berniat jahat itu takut sama orang Surabaya. Jadi maksudnya kalau yang datang terus berniat jahat langsung ditancepin paku mungkin gitu ya. Tapi akhirnya kita dinyatakan kalah, banyak ratusan ribu orang gugur. Sebenarnya kalau dibilang mayor atau wali kota kita pertama ya, wali kota pertamanya itu ada Bapak Rajindra. Sekarang mau masuk museumnya ternyata bayar 5.000 untuk masuk museum. Aja langsung gabung ya. Tuh nggak ada targetnya. Hah? Sama saya. Oh iya. Spend me out, love just makes me down. Go inside like when she leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby. Lagi foto. Ini lagi di toko bag, mau cari oleh-oleh di daerah Genteng. Jadi ini salah satu toko
kuliner, toko oleh-oleh yang biasanya diserbu wisatawan. Ini sampai di Rujak Ahmad Jais yang fenomenal. Pindah. Ayo. Kalau di posisi sini aja biar lebih rendah. Ya ini kira sih belum boleh. Enggak kena matahari ya? Enggak terlalu berlebihan ya. Iya, kurangi ininya. Pojok lagi ke pojok lagi. Pojok mana? Ya, ini terlalu kontras sih, Ki. Kena matahari. Di sini loh. Bukan di sini, sini nih loh. Angkat terang. Aku kok. Sini. Ini ya. Ini meja kan di bawah. Jadi enggak kena kok. Jadi enggak luminan dan bisa. Sini aja. Nah. Ya, pindah lagi. Ayo tangannya masuk 1 2 3 4 5. Enggak tambah, Cak. Premin hair. Ya Allah. Ini mau ngambil enggak? Oh iya. Viral kali ini. Boleh viral ya. Berat ya. Boleh dibuka ya? Oh, aku tahu. Iya. Ingat ya 1 2 3 ya. 1 2 3 nya. Karena satu nama. Halo, ini lagi di Masaratum. Lagi ikutan Amazing Race. Ngos-ngosan karena tadi lari. Ini spot pertama adalah cakwe meneleh. Kita mau beli cakwe. Cakwe meneleh yang terkenal banget. Ini mau beli. Cakwe silakan dong. Udah selesai di cakwe meneleh. Ini mau ke Amazing Race berikutnya. Larilah. Tika lari. Ini sampai di makan uangnya di habis dong. Kafenya nyaman ya. Apa yang terakhir udah tau untuk perempuan ya? Ini sampai di spot kedua di lontong mie nyonya Marlia. Sama mbaknya. Bapak sama mbaknya. Laying down under the sun, burning love 'cause we are young. No one tells us what's done wrong, 'cause it's just me and you. Just me and you.